ciri rumahnya seperti ini ya, gang-gang ya. Itu loh unik dik. Itu rumah model Jawa kuno yang dan kamera ke kiri sedikit itu ada juga genteng-genteng rumah 1-2. Jadi rumahnya itu terlalu masih gang-gang ya. Depan belakang mungkin persawahan seperti itu. Nah, kita ke kiri lagi. Itu pintu masuk di desa Jetak. Sampai sini jalannya agak parah ini ya, daripada yang tadi. Nah, ini kalau nggak salah itu jalannya seperti ini sampai di pemukiman warga desa yang ada di depan sana itu. Dari sini terlihat rumah-rumah banyak sekali, joglo dan sinom limasan ya dari sini ya. Rumah model Jawa kuno yang masih lestari di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulurku semua. Kembali lagi di channel Sopo di Sopura, channel kebanggaan kita semua ya. Nah, siang ini sekitaran pukul jam 10 lebih sedikit ya, mau mengajak teman-teman jalan-jalan virtual lagi di desa kembali, melihat suasana pedesaan yang sekarang dan jalan-jalan virtual ya, nanti sambil menyapa warga secara virtual. Nah, ini saya lagi berada di pinggir jalan raya Purwodadi Blora. Jika ke sana itu bisa sampai Purwodadi, jika yang kembali itu bisa sampai Kecamatan Ngawen, bisa sampai Kota Blora. Nah, ini tepatnya di belakang desa Jagong ya. Nah, ini Jagong. Nah, ini nanti kita masuk ke sana itu kalau nggak salah sampai desa Jetak. Dan rencana nanti tembus juga ke desa Balong. Seperti apakah suasananya nanti, pokoknya disimak terus videonya sampai selesai. Tidak lupa saya ucapkan selalu banyak-banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sering menonton video dari channel Sopo di Sopura, sering like, komen, share. Tanpa kalian semua tidak ada artinya apa-apa ya. Yang baru menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga suka acara video seperti ini ya. Yang mungkin belum di subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sopo Anti Sobrura. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita mulai jalan ke depan sana ya. Kita mulai jalan pelan-pelan ya. Ini kita lagi berada di desa Murah Harjo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk jalannya masuk di sini seperti ini ya, bisa teman-teman lihat agak keruak-keruak dan juga berunggal-berunggal seperti ini. Pada dasarnya sudah pernah di aspal, namun mungkin sudah lama dan rusak kembali. Semoga saja segera ada perbaikan jalan yang lebih bagus ya. Teman-teman yang kelahiran dari desa Murah Harjo ini semoga bisa melihat video ini dan bisa untuk bernostalgia ya, bisa untuk tombol kangen kampung halamannya yang mungkin kemarin itu nggak bisa hari raya di kampung ya, belum bisa pulang. Semoga dengan adanya video ini bisa untuk sedikit mengurangi rasa rindu kampung halamannya. Dan yang mungkin nggak kelahiran dari desa ini, semoga bisa ikut menikmati, bisa ikut merasakan indahnya dan asrinya pedesaan yang saya lewati ini. Seperti ini caranya guys. Semoga juga yang mungkin mau rencana lewat sini biar bisa tahu ya, dan bisa waspada. Kiri kanan terlihat tanaman tebu yang sudah tinggi-tinggi ya, karena ini sudah mau segera panen ini. Dan jalannya sudah cor-coran bagus mulus ini. Ini kalau nggak salah
sampai perumahan-perumahan yang berada di desa. Ini di depan ada pintu masuk, tulisannya Dukuh Gabuk. Tulisannya siapa? Semoga yang kelahiran sini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk tombol kangen kampung halamannya. Bisa ingat kembali kampungnya, bisa ingat kembali ibunya yang tinggal merantau. Seperti ini suasana perdesaan Dukuh Gabuk ini. Desa yang lumayan besar dan banyak juga terlihat rumah permanen dari tembok, dan juga pohon kayu jati juga banyak yang bermodal model rumah Jawa. Terlihat kiri kanan rumah Sinom Limasan ya. Jadi kita melewati, kita nggak masuk ya karena desanya juga lumayan kecil ini guys. Kita bablas saja. Dan kita nanti melewati Desa Jetak yang berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, itu terlihat merah-merah dikit genteng itu perumahan yang kalau nggak salah yang masih berada di Dukuh Gabuk tadi ya, yang sudah kita lewati. Dan kamera ke kiri sedikit, itu ada juga genteng-genteng rumah 1-2. Jadi rumahnya itu terlalu masih gang-gang ya, depan belakang mungkin persawahan seperti itu. Nah, kita ke kiri lagi, yaitu pintu masuk di Desa Jetak. Mungkin suasana seperti ini sudah tidak bisa dilihat di perkotaan, di kota-kota besar, apalagi di luar negeri ya. Kita dengarkan backsound alam. Di sini hanya terdengar suara burung-burung liar dan juga ingonan, dan sedikit suara ayam, dan kalau nggak salah aktivitas warga desa taktok-taktok gitu guys. Nah, itu Desa Jetak ya. Kalau itu rumah-rumahnya ada berbagai bentuk rumah model Jawa kuno, ada Sinom Limasan, Gepuk Lulang, dan juga Joglo atau Bucu. Rumah yang belakangnya dan depan rumahnya sudah bersamaan, menambah sadu dan damainya hidup di rumah pedesaan seperti ini. Jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk ramainya kota ya. Pasti orang kota itu pengen hidup di desa kalau melihat video ini ya. Jadi di mana-mana masih hijau semua dan lebar semua perkampungannya, jadi bisa untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat seperti itu. Samping belakang ada pohon pepaya, pohon pisang, cabai, terong, dan lain-lain. Itu ada aktivitas ibu-ibu lagi membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi ya. Nah, kita lanjut jalan ke sana ya. Seperti apakah, pokoknya ditonton terus videonya sampai selesai ya. Tidak lupa saya ingatkan kembali yang menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya usahakan selamat datang, selamat menonton. Yang mungkin belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sopon Tiso Blora. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita memasuki Desa Jetak, dan semoga yang kelahiran dari Desa Jetak ini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk bernostalgia, tombok kangen kampung halamannya, dan ingat kembali keluarganya mungkin ditinggal merantau, atau maknya ya. Semoga dengan adanya video ini bisa untuk sedikit mengobati rasa rindu kampung halamannya. Nah, ini kita yang ke kiri, nggak bablas ya. Kalau bablas
15 itu ya masih sampai perumahan-perumahan seperti ini. Kita ke kiri. Jadi rumahnya seperti ini ya. Gang-gang. Loh, dik-dik. Itu rumah model Jawa kuno yang model sangat lama itu ya, seperti ini. Tapi jarang-jarang rumah yang model seperti itu. Ini kiri jalan ada kantor kelurahan dan juga SD Negeri Jetak. SD-nya siapa ini? Semoga yang melihat video ini ada yang pernah SD di situ ya. Jadi ingat kembali masa kecil, masa masih sekolah dulu. Pasti juga ada banyak. Sampai sini jalannya agak parah ini ya, daripada yang tadi. Ini kalau nggak salah itu jalannya seperti ini sampai di pemukiman warga desa yang ada di depan sana itu, guys. Nah, seperti ini. Kalau motor ini tuh, wah, kasihan mobilnya kalau lihat sini, guys ya. Ya kan pasti ya. Kalau untuk simpangan itu juga repot sini karena masih terlalu sempit jalannya. Kalau pakai motor masih agak enak seperti ini. Kalau ini sudah sorotan mulus bagus. Dari sini terlihat rumah-rumah banyak sekali joglo dan sinom limasan ya dari sini ya. Model Jawa kuno yang masih lestari di pedesaan khususnya di Kabupaten Blora ini. Ini ada rumah sinom limasan dan juga joglo ya, yang masih terlihat tua kawuk catnya ya. Dan saat ini tuh banyak sekali yang BKW guys. Aneh-aneh, jadi katanya tahun depan itu tahun budo, jadi banyak sekali mengadakan pernikahan di bulan ini. Kalau di Jawa masih dipegang teguh ya. Nah, jika tahun budo itu nggak berani mengadakan pernikahan,